Nah ini sob, yang menantang demit anu, ini poton ya. Besok katanya nantang demit anu, kita buktikan saja di lapangan ya. Poinnya gimana gitu ya. Ini lontar ini ya, lotar. Oh lotar. Ini larasnya lotar water ya. LW ini, poligon. Ori ya, bukan lokal wae ini. Ya. Ini ori. Dan ini kita hasil guratan dari lotar, mimis water ya. Nah ini pawangnya lagi mengoprek larasnya dulu ya. Nah, caranya sama kayak tadi, ini untuk yang unit poton 88 ergan. Nah, selamat datang, ini anak kembarnya ini sob ya, anak kembar Ahong Rewok juga, pawang PCP ya. Baru datang, ternyata dia hobinya emang moro, dia pekerjaan moro, sehari-hari moro juga, cita-cita moro juga ya. Hobi. Ya, kita lanjut saja ke bersihkan laras dari water. Kebiasaan moro. Kalau laras impor gini emang perlu juga dibersihkan, sob. Kirain terima beres aja, disimpan juga enggak apa-apa gitu. Khusus untuk makanan selang, ini memang harus lebih sering bersihkan laras. Nah, ini bosnya, ini bos semua. Atau ya. Impor, ketum. Jangan ini, oh ini ketum. Ya. Ini ketumnya semua juga tunduk ya, pawang-pawang yang tadi sama ini nih, ketum merewok. Iya-iyain aja, kita jangan cuma membantah, oke? Okay. Nah dia pemilik ini. Biar tadi ini yang nangtang demit anu itu, ini unitnya ketum sob. Ya beri gini sob. Nah ini tinggal dipasang, ini mah gampang sekali ya sob. Ini murah saja ya sebetulnya unitnya juga. Bagi kalian yang berminat ya tinggal tanya aja langsung ke pemiliknya atau ini ke pawangnya. Larasnya murah saja lah. Ini mungkin not for sale ya? Not for sale atau mau dikeluarin nih? Kalau mau dikeluarin tinggal buka harga saja ya. BH. Ya. 5.000. Di sisi moge sudah. Moge ada. Sama saja ini tadi tekniknya dan skema untuk itu mengencangkan laras. Jadi lebih simpel, beda dengan uklik ya. Ini udah beres ya sob ya? Sudah beres, tinggal pasang teleskop, tinggal setting, ya udah beres. Langsung beres. Ya sob. Mau disepil ini? Oh ini telenya, ini apa? Vector Orion Max ya, untuk yang poton. Di sini ada label neon. Kita emang dari tim PT Neo Selat ya di sini. Neo sudah go public ya? Iya, PT Neo Selang di sini tempat berkumpul. Ada yang nanya bos, ada program Neo enggak? Nanti mungkin bisa diupayakan untuk bikin. Demit nganui ya, ininya kayaknya kompak ya, tiga kompak ya. Harga beres bos. 312 44 ya. Ini FFP ya, ini juga sama FFP. Oh FFP? Iya emang denyong enggak? Kalau yang Orion Max bukan FFP ya, kalau ini FFP. Ini sepil aja, sudah jarang di ini, sekarang di Indonesia ya. Kisaran harga berapa ini Tum? Ini 2.500an kalau di online ya. Oh, gening mahal. Ini lebih mahal ini dibanding ini ya. Oh. Beda dikit lah. Mahal ini. Ini compact, FFP, IR.
lampu ada lampu, ini ada lampu juga, cuma ini nggak efek. Untuk kulit sendiri enak sekali. Mainnya enaknya main buat apa itu? Buat buru, buat kompetisi, ini buat lomba. Spek hunting. Untuk ini untuk spek hunting. Rel berapa itu? Itunya mountingnya rel berapa? Ini kita pakai ya tergantung chambernya. Kita pakai rel 22. Itu juga sama yang sama. Itu. Nah, tergantung rel chamber. Jadi sob ini tele-tele untuk kalangan menengah ke atas ya. Jadi memang untuk sekarang langka ya ini ya ketersediaan di pasaran. Udah jarang ya. Udah jarang. Sekarang yang keluar Orion Max Pro ya, yang 624. Ada stoknya sob, tum di toko? Oh, kebetulan kita habis ya, nggak nyetok. Oh, habis ya. Tapi kalaupun ada yang mau order bisa inden ya. Insya Allah kita usahakan. Kalau mau. Oke. Karena kita juga sibuk produksi di PT Neoslag. Oh, Neoslag udah jadi PT, sob. Jadi lebih kalau di setel, untuk kumisnya, boleh di setel.